Good news teman-teman. Jadi berkat doa dari seluruh pihak, berkat kerjasama, harga tiket pesawat turun 15% dan jadi angin segar bagi industri pariwisata. Alhamdulillah. Dan ini kita harus hargai upaya Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, adanya penurunan harga tiket pesawat sangat diapresiasi oleh masyarakat. Dan maskapai penerbangan dengan cepat menambah armada, mulai dari Garuda dan CityLink sampai ke Lion Group, dan beberapa maskapai dari luar negeri juga ikut mendukung. Dan kenaikan harga tiket pesawat dalam kurun waktu yang lama ini kan berpotensi untuk menurunkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, dan ini patut kita hindari. Dan terima kasih, harapannya ini bisa kita jaga menyentuh kebangkitan.